Juga sudah semuanya. Susunannya apa saja sudah tahu ya? Ya. Baik, yang terakhir adalah kamu mau menjernihkan air kotor menjadi air bersih. Namun sebelumnya Ustaz bertanya, kalian boleh duduk. Di sini urutan paling bawah adalah bahan yang namanya spon. Spon ini memiliki tekstur yang lembut. Itu digunakan untuk penjaringan air bagian lapisan paling bawah. Itu kira-kira difungsikan untuk apa? Menyaring kotoran air. Yang apa? Iya, yang kecil-kecil, betul. Bitar. Kemudian ada icuk, sama saja menyaring, tapi yang lebih besar. Barangkali ada apa? Potongan-potongan daun atau apa di air itu bisa tertahan. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah si arang. Arang sebenarnya itu apa, Cung? Siapa yang tahu? Oh iya, Arif. Menetralisir racun. Betul. Memang diantaranya arang itu gunanya untuk itu. Makanya banyak digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak makanan-makanan yang dari laut, ikan, udang dan lain sebagainya, cumi misalkan itu ya, dengan menggunakan arang. Supaya apa? Supaya racunnya itu hilang. Memang kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu dari ikan itu yang ikan-ikan tertentu yang memang harus dimasak dengan menggunakan arang. Untuk apa lagi fungsinya? Di samping untuk penetral racun. Cung, kamu pernah nggak punya pengalaman kulkasmu sama ibumu dikasih arang? Tidak pernah? Nggak pernah? Padahal itu juga gunanya untuk menghilangkan bau. Kulkas itu biasanya kan bau. Itu dikasih saja arang, ya. Dikasih saja arang. Beberapa dikasih di dalam mangkok, taruh di kulkas. Nanti misalkan kulkas itu bau, itu nanti dinetralisir, jadi penghilang bau juga. Ya, itu arang. Kemudian ada kerikil juga, ya. Nih. Nah, sekarang warna yang terakhir adalah Ustaz punya apa? Punya air kotor. Nih, Ustaz punya air kotor, air yang keruh, air yang tidak layak minum. Kotor banget. Warnanya? Coklat, yang berkuning-kuningan, keruh. Iya. Mau minum seperti ini? Iya. Kotor? Keruh? Iya. Mau minum? Iya. Nanti akan kita jernihkan, coba seperti apa? Ya, seperti apa? Baik. Perlambilan, ambil ke penampungan berupa gelas. Ayo. Ya, pakai gelas. Gayungnya cuma satu uang. Ini tadi air kotor. Ya nggak apa-apa, nanti kita. Nah, nanti lakukan terus menerus. Masih kotor. Ya nggak apa-apa, nanti lakukan terus menerus. Jadi. Dibandingkan dengan yang awal.